Teman-teman, selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya. Dan untuk Anda yang tadi malam atau setiap malam 17 Agustus, ini merayakan dengan cara tasyakuran, dengan cara tirakatan, maka insya Allah keluarga Anda, keturunan Anda akan menjadi generasi-generasi yang benar-benar Menyedari, menjadi generasi yang bisa memajukan bangsa, menjadi generasi yang membawa kejayaan bangsa Indonesia gitu ya. Dan itu artinya bahwa nanti keluarga anda, keturunan anda, Insya Allah akan menjadi generasi yang benar-benar tangguh, hebat gitu ya. Jadi baik cara hidupnya berbangsa, bernegara, bermasyarakat akan menjadi orang yang benar-benar menjadi pimpinan umat gitu ya. Nah, kenapa saya menyampaikan seperti itu? Nanti saya akan uh, sampaikan alasannya apa untuk teman-teman yang tadi malam merayakan dengan tasyakuran ataupun tirakatan. Oh ya, teman-teman untuk anda yang baru saja uh, menemukan channel Cao Motivator ini jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya. Karena dengan subscribe dan tekan tombol lonceng maka ilmu akan terus bertambah karena begitu kita mengupdate video terbaru maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi. Kemudian yang berikutnya, tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman yang lainnya. Di komunitas Anda, di Facebook, di medsos yang lainnya. Siapa tahu teman-teman Anda sedang membutuhkan informasi ini. Jadi, Anda sudah sudah informasi. Baik teman-teman, kenapa saya mengatakan bahwa teman-teman yang melakukan tasakuran kemudian tirakatan itu insya Allah keluarganya, keturunannya akan menjadi generasi yang benar-benar hebat, itu ya, uh, dalam hal berbangsa dan bernegara. Begini, karena perayaan Tasyakuran sendiri, kemudian tirakatan sendiri itu merupakan sebuah rangkaian atau menjadi produk, produk dari sebuah keimanan yang cukup tinggi, itu ya. Kenapa saya katakan begitu bahwa perayaan Tasyakuran kemudian juga tirakatan adalah menjadi produk atau bentuk keimanan tertinggi dari masing-masing uh, individu itu ya begini um, keimanan itu kan ada tingkatannya jadi ada dalam bentuk di hati nah, itu keimanan yang paling rendah adalah di hati kemudian uh, dalam bentuk tenaga itu ada di atasnya lagi dan uh, dalam bentuk harta benda itu adalah yang paling tinggi kan gitu ya uh, seperti disebutkan, kalau kamu melihat kemaksiatan, cegah dengan e, kekuatanmu gitu ya, kemampuanmu. Kalau nggak mampu dengan lisanmu, kalau nggak mampu dengan hatimu. Dan itu adalah serendah-rendahnya iman gitu ya. Nah, dasarnya ada di situ. Sehingga e, kita akan menemukan bahwa perayaan tasyakuran, perayaan dengan tirakatan adalah bentuk atau produk dari sebuah keimanan yang tertinggi. Maksudnya begini, uh, di malam tirakatan, di malam tasyakuran itu, maka kita mendoakan arwah para pahlawan, para pejuang bangsa, pendiri bangsa gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang bagus, dan itu dilakukan dengan secara uh, hati juga gitu ya, hati kemudian lisan karena berdoa gitu kan. Nah ini kan sudah memenuhi uh, tingkatan keimanan tadi, jadi yang paling rendah dapat gitu ya, kemudian di atasnya tengah-tengah juga dapat karena dengan uh, lisan tadi berdoa gitu ya. Nah yang berikutnya yang paling tinggi dengan hartamu ya tentu saja itu dalam sebuah tirakatan dalam sebuah tasakuran di situ kan ada hidangan gitu ya, ada uh, tumpeng dan segala macamnya kue-kue dan segala macamnya. Itu bentuk uh, pengorbanan harta benda untuk sebuah keimanan itu. Jadi ini gampangnya begini, mulai dari pagi ibu-ibu ini memasak ya, memasak mulai tadi pagi ya, tanggal 16 pagi itu memasak menyediakan hidangan untuk selamatan untuk sakur, tasyakuran malam harinya. Dan di situ tenaganya ikut kan gitu. Tenaganya ibu-ibu ini ikut. Kemudian uh, untuk membuat hidangan itu, tasyakuran itu, harta benda mereka juga diikutkan kemudian malamnya berdoa bersama-sama nah ini kan semuanya mencakup tadi ya jadi e, bentuk keimanan untuk ini apa, amar ma'ur nahi munkar melakukan satu kebaikan itu kan berlipat ganda tadi jadi ini ya harta bendanya, ya tenaganya, ya lisanya semuanya ikut jadi satu nah yang didoakan adalah para pemimpin bangsa ketika para pemimpin bangsa itu yang kita doakan maka kita juga akan mendapatkan limpahan doa itu seperti hadis Rasulullah bahwa siapa yang mendoakan saudaranya, maka ada malaikat yang berdoa bahwa kamu akan mendapatkannya setimpal dengan apa yang kamu doakan. Itu kan gitu intinya, kan begitu artinya? Ketika kita mendoakan para uh, pejuang para pendiri bangsa ini, maka kita juga akan mendapatkan, dapatkan apa kemuliaan, karena kan kita memuliakan para uh, pejuang, para pendiri bangsa itu. Ya, sehingga kita juga akan mendapatkan kemuliaan seperti semangatnya para pejuang itu. Nah turun ke siapa? Ya turun ke diri kita, turun ke keluarga kita, turun ke anak-anak kita kan gitu. Nah intinya bahwa kita itu sama dengan mendoakan orang lain. Segala macam bentuk amal ada di situ gitu ya. Kenapa kemudian saya sebutkan di judul bahwa ya kalau tasakuran kemudian tirakatan ya insya Allah generasi kita, keluarga kita akan menjadi keluarga yang benar-benar seperti pejuang gitu ya. Nilai-nilai pejuangan akan hadir dalam keluarga kita, di anak kita atau dimanapun, di bagian keluarga kita. Nah, eh, itu alasannya kenapa saya sampaikan semacam itu. Dan esensinya sebetulnya yang paling penting bahwa ketika kita mendoakan eh, mereka, maka beliau-beliau ini maka kita juga akan mendapatkan. Jadi esensinya sebenarnya tirakatan atau tasyakuran tadi malam, atau malam 17-an itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing sesuatu yang baik itu membawa sebuah kebaikan jadi berputar kembangannya begini kalau kita turun ke jurang kemudian berteriak-teriak itu kan kita akan mendengarkan teriakan kita sendiri sama dengan kita uh, di hutan kalau kita berteriak maka dia teriakan itu akan kembali pada diri kita sendiri nah sama dengan tadi malam ya ketika kita meneriakkan atau mengkomunikasikan sesuatu yang baik kepada para pahlawan kita, para pejuang kita, para pemimpin bangsa ini dengan berdoa maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena itu untuk anda yang belum e, sempat berdoa atau tasakuran tadi malam tirakatan tadi malam, ayo kita doakan para pejuang, para pendiri bangsa ini supaya e, diterima arwahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita doakan juga para pemimpin bangsa ini supaya menjadi pemimpin yang amanah gitu ya pemimpin yang romhatan ilil alamin kemudian generasi kita saat ini mudah-mudahan bisa menjadi generasi yang benar-benar tangguh hebat menjadi generasi yang bisa membawa kejayaan bangsa Indonesia di masa yang akan datang ayo kita berdoa sebentar saja kita ciptakan atau kita heningkan cipta kita berdoa sebentar untuk beliau-beliau semuanya ini ya berdoa silakan Oke, okay, terima kasih. Jadi kalau Anda yang ingin berdoa lebih lanjut lagi, lebih lama lagi, ya diperbolehkan nanti ya. Oke, okay, ini yang yang penting esensinya ketangkep ya. Dalam peringatan hari 17 Agustus 1945 ini di tahun 2022 yang ke-77. Oke, okay, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.